السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أحسن الله لك العزاء بولدك الحسين صلوات الله والسلام عليك يا أمير المؤمنين الله لك العزاء بولدك الحسين صلوات الله والسلام عليك يا سيدة نساء العالمين أحسن الله لك العزاء بولدك الحسين الصلوات الله والسلام عليك يا أيها المجتبى أحسن الله لك العزاء بأخيك الحسين صلوات الله والسلام عليكم يا أيها الأئمة أحسن الله لك العزاء بأبيكم وجدكم الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار Pemirsa yang budiman, uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diberikan kepada saya seperti tadi disampaikan, tradisi Asyura dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan kemerdekaan. Ikhwan dan akhwat sekalian, ketika kita ketinggalan, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, oleh orang-orang dekat, oleh sahabat kita, oleh guru kita, lalu kita merasakan kesedihan atas kepergian mereka, itu adalah sesuatu yang sangat alamiah, sesuatu yang sangat wajar. Yang tidak wajar adalah justru yang sebaliknya. Ketika orang yang secara kontribusi banyak membantu kita, banyak berperan, banyak memberikan berbagai kontribusi sehingga kita menjadi berkembang, namun kita tidak merasa kehilangan, tidak merasa ditinggalkan oleh orang itu, justru orang seperti inilah yang tidak dianggap wajar. Apalagi ketika yang meninggalkan kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan atas ditinggalkan, atas berita yang sampai kepada beliau akan terbunuhnya cucunda beliau, menangisi Al-Husain seperti kita lakukan pada malam-malam azan,
adalah bagian dari ajaran agama. Kenapa dia bagian dari ajaran agama? Karena hal itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan dicontohkan oleh Rasulullah dan juga Ahlul Bait-nya. Kita tahu bahwa apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita melihat definisi tentang sunnah, yaitu sesuatu yang diucapkan, yang disikapi, yang ditentukan oleh Rasulullah. Tradisi menangisi Al-Husain sebagai orang yang lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, telah dicontohkan, telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan hari ini, malam ini adalah sebuah sunnah, bukan sebuah bid'ah yang kullu bid'atin dalalatun finnar. Mungkin orang tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat yang disampaikan oleh para perawi baik dari jalur sunnah maupun dari mazhab Ahlul Bait, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika Al-Husain baru dilahirkan. Seperti beberapa riwayat di antaranya, ketika Al-Husain lahir sebagai seorang kakek tentu sangat merasa bahagia. Kita ketika putra kita, putri kita lahir atau yang sudah memiliki cucu, ketika cucunya lahir dengan selamat, dengan sehat, kita merasakan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan kita melakukan tasyakuran. Kita juga melakukan walimatut tasmiyah, melakukan akikah, dan bentuk rasa syukur yang lainnya. Karena sangat wajar ketika seorang bapak atau seorang kakek merasa gembira ketika cucunya atau anaknya lahir. Rasulullah pun juga demikian. Ketika Al-Husain lahir, Rasulullah sangat bahagia. Namun tidak berapa lama kebahagiaan tersebut berubah menjadi rasa sedih. Ketika Jibril tiba-tiba datang menemui beliau dengan membawakan segenggam tanah dan memberikannya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Tanah apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjelaskan bahwa ini adalah tanah yang diambil dari tempat ketika cucumu ini meninggal. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwa cucu dan yang baru dilahirkan itu akan dipenggal, akan dibantai oleh orang yang mengaku sebagai umatnya. Maka Rasulullah pun menangis. Keluarga Rasulullah, Ahlul Baitnya bertanya, kenapa beliau menangis? Bukankah ini saatnya bergembira? Ummu Salamah, Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah, ada apa gerangan? Rasulullah pun menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Jibril dan memberikan tanah itu kepada Ummu Salamah. Nanti ketika tanah ini berubah memerah, ketahuilah bahwa Al-Husain telah meninggal dunia. Ini salah satu dari riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah telah melakukan majlis azza. Rasulullah telah menangisi Al-Husain. Menangisi Al-Husain adalah sunnah yang telah dilakukan, yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Riwayat yang lain, misalnya ketika Rasulullah memperlakukan agak berbeda terhadap dua cucundanya, Al-Hasan dan Al-Husain, Rasulullah senantiasa mengecup bibir Al-Hasan, sementara Al-Husain selalu beliau kecup bagian lehernya. Ketika ditanya kenapa diperlakukan berbeda, Rasulullah pun menyampaikan berita duka bahwa Al-Husain akan dipenggal di sebuah tempat terasing tanpa dikasih air minum, meninggal dalam kehausan tanpa sebuah kain kapan. Atau riwayat yang lain yang juga disampaikan oleh para perawi, ketika istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra salamullah alaiha, detik-detik beliau mau meninggal di hari terakhirnya, Sayyidah Khadijah meminta melalui putrinya Sayyidah Fatimah untuk memintakan surban beliau sallallahu alaihi wa alihi untuk dijadikan kain kapannya. Maka permintaan itu disampaikan kepada Rasulullah dan turunlah Jibril dengan membawa 5 kain kapan. Ketika ditanya untuk siapakah 5 kain kapan itu, wahai ayahanda, Rasulullah menjelaskan bahwa yang pertama kain kapan itu untuk ibumu Sayyidah Khadijah, yang kedua untuk aku, yang ketiga untukmu, yang keempat untuk Amirul Mukminin suamimu, dan yang kelima untuk Al-Hasan putramu. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya, kenapa tidak ada untuk Al-Husain? Rasulullah pun menangis, tidak kuat menjawab pertanyaan ini. Beliau menjelaskan, ketahuilah bahwa Al-Husain tidak meninggal tanpa kain kapan, meninggal terasing, meninggal dalam kondisi kehausan, meninggal tidak disolati. Inilah berbagai riwayat ikhwan dan akhwat sekalian, yang banyak sekali riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan, menguatkan bahwa apa yang kita lakukan di 10 hari terakhir ini hingga arba'in nanti bukanlah sebuah bid'ah. Ini adalah sebuah sunnah yang tentu akan mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. Sebuah riwayat yang sangat populer menyebutkan, syi'atuna may yafrah bi farahina wa yahzan bi huznina, bahwa syiah kami adalah orang yang bersedih dengan kesedihan kami dan merasa senang dengan apa yang menyebabkan kami senang. Dan tentu di Muharram ini Rasulullah ahlul baitnya adalah orang yang paling bersuka cita. Dan pada malam ini kita sampaikan duka cita kita kepada Rasulullah dan ahlul baitnya, juga kepada sahibul azza, kepada rumah duka, yaitu rumah sahibul amri waz zaman. Kita sampaikan duka kita kepada beliau atas meninggal datuknya Al-Husain ibn Ali alaihimus salatu wassalam. Dan juga saya secara pribadi menyampaikan duka cita kepada kaum muslimin dimanapun berada, khususnya kepada komunitas Ahlul Bait di Indonesia, wabil khususil khusus para ijabiyun dimanapun berada. Salam duka, semoga Al-Husain menerima tangisan kita, semoga Rasulullah
dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Al-Hasan dan para imam meridhoi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Sebuah janji yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan sebuah janji. Beliau berjanji bagi siapa yang membacakan sebuah syair dan membuat orang lain menangis atau membuat orang lain berusaha menangis, falahul jannah, maka baginya adalah surga. Ikhwani dan akhwati jamaah azza rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan sebuah ungkapan, Husainun minni wa ana min Husain, Husain dariku dan aku dari Husain, beliau bersabda seperti ini karena pada tragedi kematian Al-Husain, bahkan pada diri Al-Husain sendiri, terdapat banyak sekali pelajaran. Rasulullah tidak semata-mata menyampaikan ini kecuali meminta kita agar fokus menyisihkan waktu kita untuk mempelajari tragedi Al-Husain dan mempelajari seluruh kehidupan Al-Husain. Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin bersabda, "Ma aktsaral ibar wa aqallal i'tibar." Betapa banyak pelajaran, namun sedikit sekali orang yang mampu mengambil pelajaran yang terjadi di sekitar kita. Karena adalah sebuah fakta sejarah yang akan memberikan pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Namun bagi mereka yang tidak mau mengambil pelajaran, tentu Asyura, tragedi Karbala hanyalah sebuah cerita, sebuah dongeng saja yang sama dengan dongeng-dongeng yang lainnya. Sebuah ayat yang sangat kita akrab sekali mendengarnya, yang menjelaskan sebuah kewajiban kita sebagai kaum muslimin, sebagai bentuk terima kasih kita atas seluruh pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah demi tegaknya Islam, demi sampainya ajaran Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ya wahai Rasulullah, qul, katakanlah, la as'alukum, saya tidak meminta alaihi ajran, atas apa yang aku sampaikan, tidak meminta sebuah balasan, sebuah pembayaran atas apa, atas ajaran yang aku sampaikan, atas wahyu yang aku sampaikan, illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada keluargaku. Kecintaan kepada mereka adalah bagian dari agama. Ikhwani dan akhwati rahimakumullah, walaupun kita bersedih atas tragedi Asyura, tragedi ini bukan hanya sekedar tangisan belaka, namun tragedi ini juga memberikan banyak sekali pelajaran seperti tadi saya sampaikan. Dan terkait dengan kemerdekaan,
di mana pada malam ini, pada tahun ini, kita memperingati Asyura bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan negara kita yang tercinta. Izinkan saya menyampaikan pelajaran, izinkan saya mencari korelasi, mencari keterkaitan antara Asyura dan kemerdekaan negeri kita tercinta. Ketika Yazid bin Muawiyah naik tahta, tidak banyak berita tersampaikan ke pelosok negara Islam, ke wilayah-wilayah Islam saat itu. Dan langkah yang pertama yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah mengirimkan surat ke tokoh-tokoh Islam pada saat itu, yang salah satunya adalah Al-Husain ibn Ali alaihi wassalatu wassalam. Surat itu berisikan dua hal. Yang pertama, sebuah tawaran. Rasulullah Yazid menawarkan kepada Al-Husain berbagai fasilitas, berbagai hadiah jika Al-Husain mau memberikan baiatnya kepada dia, kepada Yazid. Dan yang kedua, inti surat itu adalah sebuah ancaman yang jika Al-Husain menolak memberikan baiatnya, maka Al-Husain akan dibunuh. Apa reaksi Al-Husain? Apa jawaban Al-Husain terhadap surat ini? Al-Husain memberikan jawaban dengan sangat tegas, dengan sebuah kalimat yang sangat ringkas. Beliau berkata, Hayhat minat zillah. Aku jauh dari sebuah kehinaan. Aku tidak mau hidup dalam kehinaan. Dua tawaran itu adalah sebuah kehinaan. Yang pertama maupun yang kedua adalah sebuah upaya menghinakan Al-Husain. Dua tawaran itu betul-betul sebuah tawaran yang sangat-sangat salah ketika dialamatkan kepada Al-Husain, sosok yang sangat jauh dari hubbud dunia. Sosok yang tidak akan pernah tergiur dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia. Dan sosok yang tidak pernah merasa takut dengan sebuah kematian. Beliau bahkan mengatakan, Ma aral mauta illa sa'adah wal hayata ma'al zalimina illa barama. Bagiku kematian adalah sebuah kebahagiaan, dan hidup bersama orang-orang zalim adalah sebuah kehinaan. Kematian bagi Al-Husain adalah sesuatu yang dinanti-nantikan, sesuatu yang diinginkan. Maka bagaimana mungkin beliau akan terpengaruh dengan ancaman kematian? Juga beliau tidak akan pernah tergiur dengan sebuah hadiah, dengan dunia. Beliau dalam sebuah ungkapan mengatakan, In takuni dunya tu'addu nafisatan pada rusawabillah a'la wa anbalu. Seandainya dunia itu dianggap berharga, maka tempat pahala Allah jauh lebih berharga dan lebih bernilai. Ini syair yang disampaikan oleh Al-Husain. Bahkan Al-Husain mengatakan,
ketika Al-Husain dalam kepungan, ketika pasukan musuh yang dipimpin oleh Ibnu Ziyad telah memutuskan untuk memerangi Al-Husain sebagai imam zamannya, menyampaikan dakwah, memberikan peringatan kepada mereka karena mereka sebagai umat memiliki hak untuk mendapatkan nasihat dari imamnya. Maka Al-Husain berkali-kali mengingatkan mereka siapa Al-Husain, mengingatkan mereka bagaimana, apa dan bagaimana hak dan kewajiban seorang muslim terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap Ahlul Bait. Al-Husain mengatakan kepada mereka, ya syi'ata Ali Sufyan, illam yakun dinun lakum wa kuntum la takhafuna al-ma'ad fakunu ahraran fi dunyakum. Wahai para pengikut Ibnu Abu Sufyan, seandainya kalian memang sudah tidak memiliki agama lagi, sudah tidak peduli lagi dengan agama, dan kalian sudah tidak lagi merasa takut dengan ma'ad, dengan hari kiamat, maka jadilah kalian orang yang merdeka. Yaitu orang yang merdeka dalam urusan dunia kalian. Pelajaran yang diberikan oleh Al-Husain adalah bagaimana kita sebagai individu, sebagai seorang muslim, untuk memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan, kalau kita lihat makna merdeka dalam bahasa Inggris, merdeka itu diartikan independent. Dan hari kemerdekaan adalah Independence Day. Dalam bahasa Arab, merdeka adalah mustaqil. Biladun mustaqil artinya negara yang merdeka. Dari akar kata yang sama muncul kata Istiqlal yang kemudian dijadikan oleh Soekarno sebagai nama masjid. Artinya Istiqlal adalah merdeka. Merdeka artinya independent, merdeka artinya bukanlah hurriyah, kemerdekaan atau freedom. Walaupun antara dua kata ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, namun merdeka bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Independent atau kemerdekaan adalah kebebasan yang terikat oleh kebebasan satu dan yang lain. Secara sederhana, independen atau merdeka adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita memutuskan sesuatu bukan dipengaruhi oleh pihak manapun. Dan independensi inilah, kemerdekaan inilah yang menggerakkan para pejuang kita, para pejuang kemerdekaan kita untuk merebut hak kemerdekaan dari kaum penjajah. Karena para pendiri bangsa kita, para pejuang negeri kita memiliki prinsip hayat minadillah seperti yang diajarkan oleh Al-Husain. Mereka berusaha untuk mengambil kembali, karena memang kemerdekaan itu tidak mungkin diberikan oleh penjajah begitu saja sebagai sebuah hadiah. Kemerdekaan itu harus direbut dengan cara apapun. Dan karena memiliki izzah, memiliki independensi inilah, mereka melakukan, memberikan berbagai pengorbanan demi tercapainya cita-cita kemerdekaan dan berdirinya negara Republik Indonesia. Ini saya kira korelasinya antara peringatan Asyura, Saura Husainiyah atau perjuangan Al-Husain dengan
peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu, jika kita ingin meneliti lebih lanjut secara ilmiah, adakah korelasi di antara tragedi Asyura, antara Karbala dengan kemerdekaan Republik Indonesia, tentu perlu penelitian lebih lanjut. Misalnya, kita bisa menelusuri dari tokoh-tokoh populasi kita, Bung Hatta, Soekarno, atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh pejuang yang lainnya. Apakah pernah mereka membaca sebuah buku tentang Al-Husain? Apakah mereka pernah bergaul dengan komunitas yang senantiasa memperingati tragedi Al-Husain? Saya sebagai pribadi punya hipotesa bahwa ada korelasi, ada keterkaitan antara Asyura dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Setidaknya hipotesa saya itu didasari oleh pertama pernyataan yang diberikan oleh Bapak Proklamator kita Soekarno, yang juga banyak disebarluaskan oleh ikhwan dan akhwat sekalian dalam sebuah tulisannya. Al-Husain, saya mengutip dari sebuah buku yang cukup populer, 10 hari yang menggetarkan tokoh dunia. Salah satu tokoh yang dikutip dalam buku ini adalah Soekarno. Bagaimana Soekarno menyatakan, Husain adalah panji berkibar yang diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan di zamannya, di mana kekuasaan itu telah tenggelam dalam kelezatan dunia serta meninggalkan rakyatnya dalam penindasan dan kekejaman. Ini salah satu landasan saya kenapa berhipotesa ada korelasi, ada keterkaitan. Landasan yang lain untuk hipotesa tersebut adalah bahwa Indonesia dalam sejarahnya dari ujung sampai ujung, dari Aceh, dari Jawa, Kalimantan dan seluruh tanah air, seluruh Nusantara telah akrab dengan tradisi Asyura. Dan para pejuang kita, para proklamator kita dibesarkan dalam tradisi ini. Karena itu saya memiliki hipotesa ada korelasi di antara keduanya. Ikhwan dan akhwat sekalian, dalam konteks pribadi kita harus menjadi manusia independen, dan dalam konteks sebuah negara pun kita harus menjadi sebuah negara yang mandiri, yang merdeka, yang independen, yang tidak ditekan, tidak didikte oleh keinginan-keinginan yang lain. Kita harus independen dalam berbagai hal, dalam militer, merdeka dalam teknologi, merdeka dalam pendidikan, merdeka dalam berbagai sektor. Para pejuang kita telah mengajarkan, walaupun secara alursista, secara senjata, para pejuang kita sangat jauh dibanding para penjajah. Tapi karena mereka punya prinsip, hayhat minadillah, pantang untuk hidup terhina, bambu runcing telah mengantarkan, telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Bambu runcing, dengan hanya mengandalkan senjata bambu runcing, mereka tetap semangat, tetap berjuang menghadapi musuh yang sangat lengkap persenjataannya. Kita sekarang, ketika sekarang kita mengisi kemerdekaan ini, ketika kita memperingati kemerdekaan yang ke-76, mari sebagai individu bangsa, sebagai unsur bangsa, kita tingkatkan independensi kita. Dan sebagai negara, kita dukung kebijakan untuk mengarah kepada independensi sebagai sebuah negara.
Yang pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari tragedi Asyura adalah pengorbanan. Bagaimana Al-Husain mengorbankan seluruhnya, mengorbankan orang-orang tercintanya, mengorbankan keluarganya, bahkan dirinya sendiri untuk memerdekakan kaum muslimin dari penjajahan orang seperti Yazid bin Muawiyah yang mengklaim dirinya sebagai pimpinan kaum muslimin. Al-Husain ingin memerdekakan kaum muslimin agar mereka bertindak sebagai seorang yang merdeka. Kita lihat misalnya bagaimana kisah Simir yang sudah menjadi budak penguasa saat itu dan menjadi budak dunia, budak hawa nafsunya, ketika di detik-detik terakhir sebelum laknatullah memenggal kepala Al-Husain, Al-Husain memberikan kesempatan kepada Simir. Al-Husain berjanji akan memberikan syafaat kepada Simir jika tidak jadi membunuhnya. Apa yang dijawab oleh Simir kepada Al-Husain? Simir mengatakan, dirham yang dijanjikan oleh Ibnu Ziyad lebih aku harapkan dibanding surga kakekmu. Bayangkan, orang yang sudah menjadi hamba, dia tidak bisa lagi berpikir. Tidak bisa lagi berpikir secara merdeka. Dan sebagai sebuah bangsa, kita juga diajarkan oleh para pejuang kita dengan berbagai pengorbanan sampai darah mereka yang tertumpah. Dan dalam mengisi kemerdekaan ini pun, ketika diperoleh dengan cara direbut, diperoleh dengan memberikan pengorbanan, maka mempertahankannya pun juga harus dengan pengorbanan. Kita yang mengaku sebagai pengikut Al-Husain, yang mengaku pecinta Al-Husain, yang memperingati tragedi Al-Husain setiap tahun, harus menjadi yang terdepan dalam menjaga keutuhan negara ini. Kita harus menjadi yang terdepan dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yang menjadi tujuan keluarnya Al-Husain ke padang Karbala. Kita sebagai orang yang mengaku pecinta Al-Husain harus berhasil menarik kejadian 14 abad yang lalu yang terjadi nun jauh di sana untuk kita aplikasikan, karena Al-Husain sekarang sudah tiada secara fisik. Al-Husain sebetulnya tidak perlu tangisan kita. Yang diinginkan oleh Al-Husain adalah islahu dini Muhammad. Yang diinginkan oleh Al-Husain adalah reformasi ajaran kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diinginkan oleh Al-Husain kembalinya ajaran yang sudah dirubah dari Islam yang sebenarnya, seperti sebuah rel yang sudah dirubah yang seharusnya mengantarkan kepada kebahagiaan. Islam yang seharusnya mengajarkan kemerdekaan, Islam yang seharusnya menjadi rahmah, namun di tangan Yazid bin Muawiyah, Islam lahir sebagai ajaran yang bukannya rahmah, bukannya salam, namun Islam lahir sebagai teror, Islam lahir sebagai laknah. Karena itu
Al-Husain berkorban untuk mengembalikan ajaran datuknya. Beliau berkata, saya akan asiru fi sabili jaddi Rasulillah wa sabili Abi Ali bin Abi Thalib. Saya keluar melakukan ini karena saya ingin berjalan di jalan datukku Rasulullah dan di jalan ayahku Ali bin Abi Thalib. Karena itu, karena Al-Husain sebetulnya tidak perlu tangisan kita. Yang diperlukan oleh Husain adalah kontribusi kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini tentu tidak bisa dilepaskan dari jasa Maha Guru kita. Maha Guru kita adalah contoh bagi kita di Indonesia yang mengaku pecinta Ahlul Bait, pecinta Al-Husain. Bagaimana perjuangan almarhum guru kita Al-Ustaz Jalaluddin Rahmat, Allah yarham. Beliau mengorbankan banyak hal untuk tersebarnya ajaran Ahlul Bait di Indonesia, untuk tersebarnya pesan-pesan Al-Husain. Sehingga kita pada hari ini, salah satu jasa beliaulah kita bisa mengenal dan memperingati mengadakan majlis azza Al-Husain ibni Ali salawatullah alaih. Bagaimana juga pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang, dilakukan oleh orang-orang solihin demi tegaknya kebenaran, demi sampainya kebenaran, sehingga kita bisa menikmati dan menemukan kebenaran tersebut. Ikhwani wa ahwati rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, la takunanna abdan ghairakum faqad ja'alakallahu subhanahu hurran. Jadilah kalian, janganlah kalian menjadi hamba selain kalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kalian merdeka. Karena itu, ketika kita mau berbuat, janganlah ragu. Ketika kita memperingati tragedi Al-Husain, janganlah ragu, janganlah takut dengan apapun. Ketika kita bermaksud melakukan sesuatu kepada negara tercinta ini, janganlah takut dengan apapun. Janganlah mampu tergoda dengan hadiah apapun. Dan jangan takut, jangan mundur dengan ancaman apapun. Negeri kita ini perlu pengorbanan, perlu kontribusi kita, perlu keterlibatan kita dalam menjaga keutuhannya. Negara kita senantiasa ada dalam rongrongan, ada dalam ancaman. Ikhwani wa ahwati rahimakumullah, kita juga sebagai sebuah bangsa harus tidak mau tunduk dengan keinginan negara-negara adik kuasa yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara adik kuasa, yang ingin menjadi polisi dunia, yang mengatur bahkan menciptakan kebergantungan negara-negara tertentu kepada mereka yang menyebut dirinya sebagai negara maju. Atau mereka dengan seenaknya membagi dunia ini menjadi dunia satu atau dunia kedua, dunia ketiga. Dan negara-negara lain yang dianggap sebagai negara dua yang selalu bergantung kepada mereka semua. Kita harus bersihkan negara kita dari sosok-sosok budak. Karena sosok-sosok berwatak budilah yang
dulu menyebabkan penjajahan itu berlangsung lama. Dan sosok-sosok anak bangsa yang berwatak budak inilah yang akan menghancurkan kemerdekaan ini. Kita, bangsa kita harus bebas dari sosok-sosok seperti Simir dan pasukan-pasukan yang mengepung musuh, yang mengepung Al-Husain, yang tidak mau memilih menjadi seorang merdeka seperti yang dilakukan oleh Al-Hur Ar-Riyahi. Al-Hur seperti yang kita tahu adalah orang yang asalnya menggiring pasukan Al-Husain, keluarga Nabi, namun kemudian beliau bertaubat dan memilih bergabung bersama pasukan Al-Husain. Beliau datang dan menyampaikan penyesalannya, menanyakan adakah pintu taubat untuk kembali. Al-Husain memaafkan beliau dan mengatakan kepada Al-Hur, "Antal Hur kama waladatka ummuk, engkau adalah merdeka sebagaimana ibumu melahirkan engkau dalam kondisi merdeka. Kita jangan seperti pasukan Al-Hasan. Semoga negara kita tercinta ini dibebaskan dari sosok-sosok seperti dicerminkan oleh pasukan Al-Hasan bin Ali. Kita tahu ketika Al-Hasan berperang dengan pasukan Muawiyah, banyak sekali pasukan Al-Hasan yang membelot ke pasukan Muawiyah. Karena mereka diiming-imingi, jenderal-jenderalnya banyak terbeli, prajurit-prajuritnya banyak diberi hadiah oleh Muawiyah. Sehingga pasukan Al-Hasan tidak tersisa, tidak lebih dari 5.000 pasukan dengan semangat perang yang sudah menurun. Atau janganlah menjadi sosok seperti istrinya Al-Hasan yang tergiur dengan tawaran, dengan berbagi hadiah dari Muawiyah sehingga rela membunuh, meracuni suaminya sendiri Al-Hasan. Kita harus berjuang membersihkan negara ini dari orang-orang yang tega menjual negara kita demi kepentingan asing atau melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri atau kelompoknya. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil dari tragedi Asyura ini adalah membumikan semangat Asyura itu sendiri. Kita sering mendengar ungkapan kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap tanah adalah Karbala. Indonesia adalah Karbala. Setiap hari adalah Asyura. Namun kapan slogan ini bisa menghasilkan sebuah perubahan? Baik perubahan secara individu maupun perubahan secara bangsa atau sosial masyarakat. Kita nampaknya perlu merubah Asyura sebagai sebuah mitos, sebagai dongeng, menjadi sebuah logos, sebuah disiplin ilmu. Jangan biarkan Asyura hanya menjadi sebuah cerita saja, dongeng saja. Namun kita harus rubah Asyura ini menjadi sebuah kajian-kajian. Dan alhamdulillah, ajaran Ahlul Bait selalu menyandingkan antara majlis duka dengan majlis ilmu. Seperti yang dilakukan pada 10 Muharram ini, kita tidak hanya bernangis bersama, tapi kita juga berusaha melakukan kajian, mengambil sebanyak-banyaknya pelajaran. Kita, apa yang kita lakukan tersebut adalah upaya merubah sebuah mitos menjadi sebuah ilmu pengetahuan atau sebuah logos. Namun berdiskusi saja, kita membedah
membedah, kita mengkaji, melihat dari berbagai sisi peristiwa ini, juga tidak akan melakukan sebuah perubahan yang banyak, tidak akan terjadi sebuah perubahan konkret. Kita mungkin bertanya, apakah Al-Imam Zainal Abidin saat itu dalam kondisi masih kecil, atau seperti dalam sebuah riwayat yang lain, bahwa pada saat itu Muhammad Al-Baqir juga telah lahir. Mana di antara dua riwayat ini yang paling sahih? Tentu ini pembahasan yang sangat penting. Namun yang lebih penting lagi adalah menurunkan kembali logos menjadi sebuah etos. Etos dalam arti sebuah nilai, sebuah paradigma, sebuah pandangan hidup yang senantiasa kita pegang. Tragedi si Karbala atau konsep kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala seharusnya dijadikan etos, dijadikan semangat dalam setiap perilaku kita. Siapapun diri kita, siapapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, tanpa merubah mit asyura sebagai mitos menjadi logos dan logos menjadi etos, nampaknya kita akan jauh dari apa yang sebetulnya diinginkan oleh Saurah Husainiyah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Asyura, walaupun sudah terjadi sekian lama, akan selalu bergerora, akan selalu menjadi bara, akan selalu menjadi motivasi dalam setiap gerakan revolusi. Revolusi Al-Husain dapat dijadikan pola untuk berbagai gerakan apapun di dunia ini, baik dilakukan oleh Islam maupun oleh non-Islam, karena Al-Husain adalah milik bersama. Al-Husain adalah pola bagaimana merumuskan visi dan misi perjuangan. Al-Husain tidak keluar untuk sebuah kekuasaan. Al-Husain keluar untuk sebuah islah. Dan mari kita perbanyak islah di negara kita. Mari kita melakukan islah pada diri kita dan pada orang-orang yang dekat di sekitar kita. Melakukan islah, melakukan perbaikan di keluarga kita sendiri. Ihwani wa akhwati rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa Al-Faqir sampaikan. Semoga dapat menggugah dan memancing ikhwan pemirsa semuanya untuk menggali lebih dalam lagi tentang korelasi semangat perjuangan yang diajarkan oleh Al-Husain dan diajarkan oleh para perjuang kemerdekaan kita. Sekali lagi, saya mengajak untuk menjadi yang terdepan, mensyukuri nikmat kemerdekaan, menjadi yang terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI kita. Dan saya mengajak sebelum mengakhiri, saya mengajak untuk membacakan suratul Fatihah yang diawali dengan salawat. Pahalanya kita hadiahkan kepada Maha Guru kita dan Ibunda kita tercinta, juga kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu walaupun hanya satu huruf. Juga kita hadiahkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Ala hadhihi niyyah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah tasbiquhas salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada forum diskusi pada malam hari ini. Dari apa yang sudah sebelumnya, ada beberapa pertanyaan juga yang pada hari sebelumnya, pada hari kemarin, yang belum sempat didiskusikan. Nah, kita akan angkat kembali Ustaz pertanyaan yang sebelumnya, dan juga ada dua pertanyaan yang ada di chat YouTube pada malam hari ini. Namun pertanyaan yang pertama saya akan bacakan. Apa makna dalam ziarat Imam Husain alaihissalam bahwasanya Imam Husain alaihissalam adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Isa serta Nabi Isa alaihissalam? Itu pertanyaan pertama Ustaz, yang merupakan pertanyaan pada pertemuan malam hari sebelumnya. Ini saya bacakan satu-satu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menerangkan dan menjelaskan kepada anak-anak kita generasi selanjutnya tentang peristiwa besar ini atau peristiwa Asyura? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin ini dua pertanyaan dulu Ustaz. Apa dah Ustaz? Ya. Terima kasih. Saya akan dari pertanyaan yang kedua dulu, bagaimana cara menjelaskan ini kepada anak kita. Memang saya sendiri sempat di mendapatkan pertanyaan bagaimana anak-anak dari komunitas psikologi kampus UI sempat bertanya, bukankah bagaimana anak kecil diajari kekerasan, dipertontonkan kekerasan seperti bagaimana Al-Husain dikuliti, bagaimana Al-Husain dicincang, diceritakan kepada anak-anak. Kenapa anak-anak diajari sebuah kekerasan? Ini biasanya kan yang dihindari oleh komunitas HAM atau anak, bahkan para psikolog yang spesifik membidangi anak. Menurut saya, menjelaskan ke apapun harus disesuaikan dengan mukhatabnya, dengan audiennya, baik dari sisi bahasa maupun dari kontennya. Anak-anak menurut saya perlu diajarkan apa yang sebenarnya. Anak-anak bukan dijauhkan dari pisau. Anak-anak harus belajar apa itu pisau, apa itu golok, dan yang lebih penting lagi bagaimana fungsinya. Maksud saya anak-anak itu harus diajarkan bahwa kehidupan yang real itu adalah kehidupan yang sangat variatif, sangat berwarna. Kita tidak bisa hidup semua orang baik seluruhnya, ya. Tidak. Ketika kita hidup di dunia nyata, banyak sekali orang yang bersikap culas, banyak sekali orang yang mungkin berencana jahat kepada kita dan seterusnya seterusnya. Dan contoh sebuah perbuatan jahat yang tercatat dalam sejarah adalah tragedi Al-Husain. Dan untuk anak-anak saya kira yang perlu ditekankannya adalah bagaimana kecintaan kepada Al-Husainnya, kecintaan bagaimana Al-Husain, fase-fase Al-Husain pada masa kanak-kanak, pada masa remaja, pada masa dewasa.
Itu saya kira seperti yang disampaikan dalam hadis kisah atau yang lain-lainnya. Ya. Jadi bagaimana mereka mencontoh sosok Al-Husain, saya kira akan ke sana. Namun mereka juga harus diajarkan tentang realita kehidupan yang tidak manis seluruhnya. Mungkin itu yang menurut saya bisa saya jelaskan tentang penjelasan untuk anak-anak. Yang pertanyaan pertama, Al-Husain, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Ikhwani dan akhwati sekalian, segala sesuatu itu, nilai sesuatu itu dilakukan oleh seberapa besar pengorbanan yang diberikan. Nilai sesuatu itu dapat dilihat dari at-ta'ab atau kesulitan yang diperoleh ketika melakukannya. Semakin sulit melakukannya, maka semakin bernilai sebuah perbuatan. Anda yang punya berkecukupan uang dengan mereka yang mungkin untuk kehidupan sehari-hari saja masih jauh dari cukup, ketika sama-sama berimpak 100.000, tentu nilainya akan berbeda. Karena 100.000 bagi orang yang mungkin orang tertentu itu amat sangat berharga. Mungkin nilainya tidak bisa dibandingkan dengan 1 juta atau lebih dari 1 juta. Yang dilakukan oleh Al-Husain, sehingga beliau dibandingkan dengan para nabi. Bahkan kita sering menyebut Al-Husain sebagai Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada. Kenapa demikian? Karena pengorbanan yang dilakukan oleh Al-Husain amat sangat besar. Ketika para sahabat berjuang, berperang bersama Rasulullah, masih ada harapan masih ada harapan untuk hidup. Dan ketika dia tidak syahid, bahkan masih ada harapan mendapatkan ghanimah, menikmati kemenangan. Tapi bagi Al-Husain dan pasukannya, sama sekali tidak ada harapan kecuali kesyahidan itu sendiri. Ya. Dan dari sisi jumlah, dari sisi penderitaan, Al-Husain yang dilakukan oleh Al-Husain bahkan mungkin lebih dari apa yang dilakukan oleh para syuhada-syuhada yang lainnya. Pengorbanan yang diberikan oleh Al-Husain adalah sangat besar, menyamai atau melebihi pengorbanan para nabi dan para rasul. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelanjut penyempurna seluruh ajaran tauhid. Para nabi seluruhnya adalah mukaddimah untuk sampainya Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah mengatakan Husainun minni wa ana min Husain, yang berarti bahwa ajaran Islam yang dimukaddimahi oleh para nabi termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Isa itu akan sirna, tidak akan sia-sia tanpa pengorbanan Al-Husain. Tanpa pengorbanan Al-Husain, Islam yang akan sampai kepada kita adalah Islam versi Yazid. Islam yang tadi saya sampaikan bukan Islam yang rahmatan lil alamin, namun Islam yang laknatan lil alamin. Jasa Al-Husain lah sehingga ada sebuah ungkapan bahwa Muhammadiyatul Hudus wa Husainiyatul Baqa, bahwa Islam itu memang disampaikan oleh Rasulullah. Itu yang disebut dengan Muhammadiyatul Hudus. Namun kekekalannya hingga akhirnya sampai hingga akhir zaman adalah berkat tertumpahnya darah Sayyidus Syuhada Aba Abdillah Al-Husain shalawatullah alaih. Mungkin saya kira seperti itu, ya. Saya kira seperti itu karena memang seluruh ajaran para nabi
Islam yang dibawakan oleh Rasulullah itu sangat bergantung kelestariannya dengan darah Aba Abdillahil Husain. Mungkin itu Pak Ali ya, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan yang sudah diberikan. Mengingat waktu, kita masih ada dua pertanyaan sebenarnya, tetapi karena waktu saya pilih satu pertanyaan, dan pertanyaan yang tidak terjawab pada malam hari ini insya Allah akan dijawab pada besok atau sesi majelis berikutnya. Yang pertama, pertanyaan dari Mr. Agam 99 ini, apakah hadis tentang puasa Tasu'a merupakan salah satu bentuk untuk menutupi atau mengalihkan peristiwa Karbala? Nah itu Ustaz. Kepada Ustaz. Ya. Banyak ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Keutamaan untuk berpuasa. Namun tentu sebuah amalan ditentukan oleh motivasinya, oleh niatnya. Kita bahkan pada hari haknya, pada tanggal 10, kita dianjurkan untuk menahan diri, untuk imsak, karena ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain dan keluarga Nabi pada malam ini. Bahkan mungkin dari mulai malam kemarin, pasukan Al-Husain, keluarga Nabi itu sudah sangat kekurangan air. Air mereka yang tinggal sedikit dibagikan satu persatu, mungkin dibagikan setengah gelas, hingga air benar-benar habis sama sekali. Dan puasa pada Tasu'a atau menahan diri imsak pada hari ke-10 itu juga terdapat anjuran bagi kita untuk melakukannya. Namun kembali lagi kepada motivasi kita, apakah kita tahu bahwa Muharram sejak zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam adalah bulan yang diharamkan di situ bersukaria. Ada 4 haram seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yang di situ orang-orang jahiliyah menghentikan kegiatan perang, saling menyerang, dan fokus untuk kegiatan yang lainnya, berniaga, berdagang, dan yang lain-lainnya. Bahkan di tanah air kita diajarkan oleh orang-orang leluhur kita untuk tidak melakukan pesta pada hari-hari Muharram. Jika itu dilakukan untuk sebuah syukuran, untuk sebuah sukacita, maka saya kira ini salah kaprah. Karena kita tahu, semua orang tahu bahwa Asyura adalah hari anak yatim, hari raya anak yatim. Dan siapa yang dimaksud yatim di situ? Yang dimaksud yatim adalah yatimnya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak lagi memiliki pembela. Saya kira itu ya, mungkin sebagian untuk melakukan semacam program mengalihkan, saya kira sangat mungkin. Saya kira sangat mungkin untuk menutupi apa yang terjadi sebenarnya pada bulan Muharram. Namun kebenaran tetaplah sebuah kebenaran. Kembali saya kira likulli imri'in ma nawa, kualitas sebuah perbuatan itu baik buruknya ditentukan oleh motivasinya. Apakah kita motivasi untuk berduka atau motivasi bergembira? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz. Para hadirin yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara majelis ilmu serta diskusi yang sudah
kita gelar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hasan Mawardi menjadi membesar bagi kita dan sebagai pencinta Al-Husain. Kepada Ustaz, kami mohonkan untuk memanjatkan doa secara khusus kepada almarhumin, dan nama-namanya nanti akan ditayangkan di screen. Dan mohon karena ini beberapa nanti mungkin tidak semua disebutkan, tapi kita niatkan untuk semua nama-nama yang ada tertera di dalam screen. Kepada tim, silakan ditayangkan. Setelah nanti ditayangkan, nanti akan dimulai doanya oleh Ustaz. Mohon dibantu untuk tayang slide-nya. Apakah sudah siap ditayangkan? Ya, kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita hadiahkan, kita doakan khusus untuk orang-orang yang nama-namanya tercantum, dan tentu secara khusus kita sampaikan doa kita untuk guru kita, Allah yarham, Ustaz Jaludin Rahmat. Tentu tidak bisa saya bacakan satu persatu, dan secara umum mari kita doakan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan yang terbaik kepada kita semua, memberikan segala kebaikan, jami'a khairi dunya wal akhirah, seluruh kebaikan dunia dan akhirat kepada kita yang pada malam hari ini melakukan majlis azza untuk orang yang paling dicintai oleh Sayyidah Zahra alaihissalam. Untuk ibunda kita, untuk ibu-ibu kita, untuk istri-istri kita, mudah-mudahan dibimbing oleh Sayyidatun Nisa'il Alamin, karena Sayyidah Zahra adalah pemimpin mereka. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka an tusalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa an tarzuqana syafa'ata Muhammad wa ali Muhammad wa an tarzuqana hubba Muhammadin wa ali Muhammad wa an tarzuqana fahman wa 'ilma wa an tarzuqana 'ilman nafi'an kasira wa an tarzuqana sihhah wal afiyah wa an tarzuqana dhurriyatan salihah wa an tarzuqana ziyaratal makkah wal madinah wa an tarzuqana ziyarata rasulillah wa an tarzuqana ziyaratal a'immah wa an tarzuqana ziyaratal karbala wa an taktubana min hujjaji baitikal haram fi kulli 'am wa an tusahhil umurana ya musahhilal umur wa an tuhawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma shfi mardana ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami. Allahumma shfi mardana ya Allah. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanil hal ya musahhilal umur. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana ya Muhammad ya Ali ya Ali ya Muhammad ya Muhammad ya Ali ya Ali ya Muhammad ya Muhammad ya Ali ya Ali ya Muhammad. Ikfiana fa innakuma kafiyan wansurana fa innakuma nasiran. Ya Maulana,
Ya Maulana, ya Sahib al-Zaman, al-Ghaus, 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 adrikna, 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 as-sa'ah, 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 al-ajal, 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 birahmatika, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, wa sallallahu ala rasulihi Muhammadin wa alit tayyibin at-tahirin, walhamdu laka ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.